Masya Allah, ini dapat undangan dari Natalie. Ah, cantik banget di sini. Semoga ya kamu tuh diberi kelancaran sampai hari H. Aduh, nggak sabar nanti bakal ngeliat kamu kayak gimana cantiknya. Masya Allah. Kembali menghebohkan publik lantaran unggahan terbarunya di Instagram. Tak ada angin, tak ada hujan, mantan istri Sule ini memamerkan undangan resepsi. Diduga undangan tersebut merupakan undangan pernikahan Natalie dengan seorang laki-laki berinisial G. Sebagai keterangan, ia meminta doa kepada warganet agar acara diduga pernikahannya tersebut dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa restu agar dilancarkan semuanya. Amin. Tulis Natalia Horser sebagai keterangan. Dalam undangan tersebut terlihat sosok Natalia Horser dan seorang lelaki yang diduga calon mempelai pria sedang berhadap-hadapan. Natalie tampak tersenyum menatap lelaki tersebut. Sementara itu lelaki berinisial G ini hanya terlihat siluetnya dari belakang. Terdapat pula inisial N dan G yang diduga merupakan singkatan nama keduanya. Sayangnya, Natalie Holzer nampaknya enggan mengungkap lelaki yang akan menjadi pasangan hidupnya tersebut. Selain menutupi nama lengkap, lelaki ini juga hanya diperlihatkan siluetnya dari belakang. Kesan misterius begitu terpancar. Undangan ini juga memperlihatkan bila acara resepsi akan digelar di sebuah balairum jam 5 sore. Belum dipastikan apakah undangan tersebut benar undangan Natalie. Pasalnya, ia juga menonaktifkan kolom komentar. Meski demikian, lewat unggahan Instagram story-nya, Natalie mendapatkan beragam ucapan serta doa agar acaranya dilancarkan dari beberapa rekannya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.